tim gabungan yang terdiri dari Polsek Ciken dan Perhutani lakukan patroli hutan guna mengantisipasi pembalakan liar serta kebakaran hutan dan lahan. Kapolsek Ciken Ibtu Nur Dwi Edi mengungkapkan bahwa patroli hutan intensif akan dilakukan siang sampai malam untuk mengantisipasi pembalakan liar serta kebakaran. Selain melakukan patroli, petugas gabungan juga akan memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar hutan untuk tidak membakar hutan saat membuka lahan pertanian baru. Hal itu dikhawatirkan akan menyebabkan kebakaran hutan yang tidak terkontrol. Kapolsek juga menegaskan, apabila ada warga yang tertangkap melakukan pembalakan liar ataupun membakar hutan, maka pihaknya akan memberikan tindakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Dari Blora, Asis Afifi, Mitra Pos melaporkan.